Halo, saya Dimas Adi Wibowo. Saya saat ini menjabat sebagai posisi sebagai Presiden Direktur dari PT EBT Energi Baru TBS yang merupakan subholding Renewable Co dari TBS Group. Saat ini kami juga sedang mengembangkan beberapa pipeline energi baru terbarukan dengan sumber energi yang bervariasi. Ada proyek yang memang saat ini sedang dalam tahap pengembangan atau konstruksi, contohnya tenaga mini hydro, di mana proyeknya sendiri sudah di atas 80% dan kami targetkan untuk bisa beroperasi tahun depan. Ada yang menggunakan tenaga surya yang saat ini juga kami sudah dalam tahap advanced stage untuk bisa memulai pengembangannya. Untuk yang lainnya juga kami mengembangkan contohnya proyek hydro skala yang cukup besar dan juga beberapa proyek merger acquisition yang saat ini kami sedang explore untuk meningkatkan bauran energi kami dan dalam mendukung energi transisi grup TBS. Untuk wilayah geografi sendiri sebenarnya kami sangat terbuka, tidak hanya fokus di Pulau Jawa. Beberapa proyek yang kami kembangkan dalam pipeline dan sudah berjalan sebenarnya ada di luar Jawa, karena kami melihat perlu adanya pemerataan juga dari sisi sumber energi dan juga proyek pipeline, dan kami melihat potensi yang masih sangat besar untuk daerah-daerah di Indonesia, umumnya di luar Jawa.